kasihku ya Rabbi syafa'kan hadza ta'zima. Wa ala alihi wa sahbihi
أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته وعلى ذلك مفلح اليقين. معاشر المسلمين رحمة الله. Marilah kita tidak terima dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketepatan pemerintahnya seberat apapun beban yang kita pikul dan menjauhi larangannya sesulit apapun masalah yang kita hadapi. Dengan takwa akan ada jalan keluar dengan mudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamati peristiwa dalam negeri kita ini akibat wabah penyakit yang menimpa ataupun COVID-19 hari ke hari semakin kita menantuk, pengangguran makin banyak akibat perusahaan-perusahaan yang banyak di pihak pekerjanya. Sementara perut lapar kita diimbangi dengan sikap sabar, akibatnya terjadi pencurian, perampokan di mana-mana. Di sisi politik, daya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sudah semakin menipis, keadilan semakin menipis. Keadilan sudah dimulai tidak akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala muka bumi ini. Di sana sini saling menggembung mencari kambing hitam, saling membuka aib orang lain. Belum lagi ditambahkan dengan api dendam yang sudah lama terpendam. Di sana sini isu dan kabar yang terkadang belum pasti kebenarannya. Datang berita sudah pasti disikapi secara emosional. Akibatnya, sesama kita mudah diadu domba, naik hakim sendiri. Bila hakim beriman yang kuat, dialah yang menang. Masihlah muslimin rahimahullah. Begitulah pengguna akhir zaman yang merupakan ujian atau tibaan, atau malah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang mukmin, tenang, akan tetapi juga harus waspada dan pandai-pandai membaca situasi dan kondisi. Seorang yang beriman, sebagai orang yang beriman, haruslah baik, haruslah banyak-banyak berdoa Subhanahu wa Ta'ala dan berisi berminta ampun atas segala dosa-dosa yang baik kita sengaja maupun yang tidak disengaja. Sebagai seorang mukmin, tidak sepatutnya memaksakan kehendak dengan menghalalkan segala cara asal tujuan tercapai. Mengatasi keadaan yang sulit seperti ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, marilah kita ciptakan rasa aman, damai, dan tentram. Karena itu, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersatu dalam agama Allah. Inilah yang kita kenal dengan ukhuwatul Islamiyah, persaudaraan Islam dan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita dapat apa yang dia berikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agamanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa abdillah wasikum wa nafsi kita Allah wa Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan-nabi.
amin. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ghafurur rahim. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabarakal ladzi arsala yawmiddin wa 'alaika rahmatuka ya arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina